Oke, Lur. Saat ini kami sedang berada di Pasar Ngablak. Kenapa dalangan tadi ya? Ini kita ada di Pasar Ngablak. Kita dari mana tadi? Dari Sawit, dari Gunung Andong, dan akan melakukan perjalanan menuju ke Salatiga. Sebenarnya kita akan menuju ke base camp perantunan Gunung Ungaran, tapi kita lewat Salatiga. Nanti kita coba nyari bakso atau apa di sana kan. Asik. Nah, kita mau lihat perjalanan dari sini sampai Salatiga lewat jalan Kopeng ini. Perjalanan yang sungguh aduhai. Tadi hujan, sempat hujan. Dan di sini sekarang udah enggak hujan. Wah, ini rumah makan SS sambal setan. Subterminal Ngablak Magelang ini, Lur. Kita dari Ngablak. Dari basecamp Sawit tadi. Tapi kita tadi mulainya dari Pasar Ngablak. Kita menuju ke Salatiga, Taman Kota Salatiga, sejauh 15 km dengan estimasi waktu 25 menit. Semoga ini memorinya tadi agak dikit sih. Karena kemarin dipakai buat hyperlapse terus itu. Buka buat timelapse. Buat ngerekam sunrise. Nah, ini kita melewati jalan Magelang Salatiga. Cukup lebar dan cukup bagus, Lur. Oh. Buat dulur-dulur orang sini, orang Salatiga ini, orang woi, orang Ngablak, kulon nuwun parunten. Mas Nop sama Mbak Bojo ikut lewat. Ini jalan Wonosari Pakis gitu. Selamat jalan apa ini? Selamat jalan kenangan, asik. Ini kita di apa ini? Jalan Provinsi Salatiga Ngablak. Jalan Diponegoro ini, Lur. Itu ada rumah makan. Jalan Blancir. Banyak banget jalan-jalannya. Dan di depan ini ada pertigaan. Kalau lurus kita ke Salatiga. Ini belok kiri kita ke Grabek. Kita lurus terus dan terlihat dari bawah banyak banget kendaraan yang mau naik. Dan karena ini hari Sabtu, banyak juga tadi yang mau naik ke Gunung Andong. Biasanya kalau untuk yang mau camping naik gunung, camping di gunung, datangnya sorean, sore hari ini. Dan di depan ini ada Gunung Merbabu. Mantep pisan. Merbabu Park 1,5 km lagi. Ini ada tempat wisata. Dan ini banyak yang jualan ini. Apa ini? Bibit atau tanaman hias ya? Itu sayuran sama tanaman hias. Kita semoga nggak hujan. Soalnya ini di depan itu terlihat mendung sekali, Lur. Di sebelah kiri itu tanaman hias, lapak bunga Sidomukti Kopeng. Dulu sekali pernah ke Kopeng diajak sama apa ya, saudara sepupu. Angkringan ngarep omah nih, daerah dingin, tapi di sini 22 derajat di temperatur di mobil. Ini kalau kita balik kanan itu arah yang kemarin ya, Lur, arah dari Suanting ke Tepas juga. Ini apa ini? Mantap. Di depan ada spesial ayam goreng kampung, pesona gunung tuh. Ini udah di daerah Kopeng ini, Lur. Daerah yang dingin, banyak villa-villa di sini. Red Doors juga ini ada, Oyo juga banyak pasti. Buat ngadem, buat healing tipis. Kalau buat reading juga oke. Tuh, Taman Rekreasi Kopeng ada sebelah kanan. Kita lurus terus ke Salatiga, Lur. Tuh, Taman Wisata Kopeng. Tuh kan, Oyo. Oyo mah di mana-mana ada nih.
Soto Kuali Boyolali. Wah, is asik ini. Tuna Smart Alfamart, di depan kita ada belokan ke kiri pas toko besi Berkah Putra ini. Tuh agrowisata Kopeng Gunung Sari, naik sebelah kanan 1 kilo. Kita turun. Tuh di depan ada Kopeng Treetop juga. Rasakan sensasi adrenalin Kopeng Treetop Adventure Park. Wah, ini banyak hotel di sini. Banyak restoran juga, warung makan sederhana juga banyak ini. Wah, nanti kapan-kapan eksplor tempat wisata di sini sambil ngadem di sini. Ini selamat jalan lagi nih. Wow, jalan Kopeng. Oh, asik euy, jalannya mulus, lebar. Dan ini ada pasar buah. Jualan buah-buah di depan. Di dalam juga ada yang sayuran, jualan sayuran. Tourist area juga. Orang Kopeng, kula nuwun, derek langkung. Ini jalannya mulai turun terus, Lur. Nanti kita turun salah tiga Mbak Rawa, naik lagi ke Ungaran, ke Bandungan. Pokoknya ini dari gunung ke gunung pokoknya. Wah, dilengir. Ini sih itu. Dia ngambilnya ke kanan. Kalem, yuk. Wah, ini lurus terus, Lur. Hati-hati untuk remnya. Sejuk-sejuk, suasananya sejuk. Agrowisata Kopeng Valley. Salah satu kawasan wisata yang ada di Salatiga. Jadi satu pilihan yang dari Semarang biasanya. Kalau kota besar terdekat ya Semarang. Solo pun sekarang bisa, karena kan sekarang ada jalan tol. Nah, ini turun terus. Ini baru pertama kali berarti lewat sini mengendarai. Kalau dulu mah nggak ngerti lah, pokoknya ke Kopeng aja, nginep aja. Diajak ke villa bareng rame-rame itu. Dan sekarang kita menikmati perjalanannya. Ini ada angkutan umum. Tapi tuh angkutan umumnya platnya hitam, tulisannya putih. Apakah udah ada perubahannya? Kalau yang biasa sekarang jadi hitam putih. Tulisannya hitam itu. Wah, ini banyak banget kendaraan naik, mobil-mobil box juga lintas ke sana gitu ya, ke arah Magelang juga. Magelang bisa, Ketep bisa. Aku ora njaluk kowe dadi sing terbaik, cukup dadi wong sing sabar nek nang mburiku. Asik. Itu ngomong sama saya itu, ngomong sama kita ini, Ler. Jangan dekati aku karena aku sering berhenti mendadak. I love you semua. Oke, kita salip. Kula nuwun. Hotel Giri Mas. Tarif hotel diskon 40-50%. Hotel Fortuna. Ini Salatiga kita masih sekitar 9 kiloan. Sini 16 menit. Semoga enggak terlalu panjang juga. Gak terlalu lama. Ini ada apa ini? Macam kafe nih, indah alam. Dengan view-nya luar biasa itu. Ini banyak kafe di sini. Tempat ngopi-ngopi. Itu kalau ke kiri ke Gantole Paralayang. Yang suka olahraga adrenalin, yang enggak fobia ketinggian itu. Kalau saya mah sayang. Duitnya pasti mahal soalnya. Pobia emang enggak, dompetnya yang pobia.
Ini jalannya asik, euy. Batu riding riding. Jalannya belak belau. Tumi ayam bakar, mangkok batok. Soto seger. Kita salip di sini nih. Nah. Ini banyak pepohonan. Dan di sini banyak juga ya yang enggak pakai helm. Tuh, di belakangan bapak-bapak juga. Depan ini boncengan enggak pakai helm, depannya lagi enggak pakai helm juga itu. Warung makan Mbak Yun, ayam goreng kremes, ayam kampung, bebek goreng kremes, nasi jagung. Dan ini apa ini rame? Pasar kah? Kayaknya sih pasar ya. Pasar Getasan ini lor. Tuh, jadi tahu Pasar Getasan. Siapa tahu besok ada pertanyaan ujian Pasar Getasan. Masih turun terus. Tuh, di depan ada pertigaan. Kalau ke kiri ke Salatiga, ke kota. Kalau lurus terus ke Boyolali atau Kembang Sari itu. Kembang Sari. Baru denger ini Kembang Sari. Kalau Boyolali mah udah sering. Boyolali, Selo, Merbabu itu kan. Boyolali, Soto Boyolali juga di Bandung ada. Seneng itu, enak itu Soto Boyolali. Oke, kita belok kiri nih. Ini agak landai, jalannya masih luas dan mulus. Turunan lagi, SMK Tarunatama Getasan. Ini daerah masih daerah Getasan lur. Dan terlihat di depan itu ada view dataran rendah itu mungkin daerah Semarang gitu ya. Ada boncengan bawa apa itu? Kayak anyaman bambu, mie ayam dan bebek goreng. Tuh. Wow, cukup enak sih cuacanya, nggak hujan dan nggak panas. Tadi pas mau berangkat dari base camp Sawit, Gunung Andong, udah hujan. Pas baru sampai bawah, terus mandi, seger. Keramas, waduh seger, jadi ngantuk ini. Ini posisinya agak ngantuk juga lur. Ini Mbak Bojo juga, navigatornya udah terlelap. Megangin Google Map ya, tahu-tahu jatuh aja. Itu ada patung sapi. Pemerahan susu kah atau susu sapi di sini? Ada pabrik susu sapi. Ini kita lu turun terus dan di bawah itu terlihat itu dataran rendah perkotaannya, kota Salatiganya. Ya nanti kita dari Salatiga kita menuju ke Ambarawa lur. Ambarawa terus naik ke Bandungan. Nanti setelah video ini juga saya akan memvideokan dari Ambarawa menuju ke Bandungan, terutama ke base camp Perantunan lur. Ini pertama kali Mas Nup juga naik ke Gunung Ungaran. Ini
kemarin sempat nanya-nanya nyari info antara mawar atau perantunan. Nah, akhirnya kita pilih perantunan dulu aja. Nanti suatu saat kita main lagi, mendaki lagi Gunung Ungaran lewat yang mawar. Itu ngapain sih? Itu motor goyang-goyang di depan. Tuh banyak banget lur dari bawah. Ini ada Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala. Salah tiga ini. Turun terus. Agak ngantuk-ngantuk juga ini. Soalnya jalannya enak. Terus belok-belok gini. Tuh lurus terus ke Salatiga Solo Semarang. Ke kiri Ambarawa Semarang, lihat jalur alternatif. Dan kita lewat Salatiga. Nanti mau ke Ambarawa sih. Tapi nanti rencana Mas Nob akan memvideokan dari gerbang tol Bawen menuju ke Perantunan. Jadi buat dulur-dulur yang mau naik gunung dari luar kota bawa mobil gitu kan, bisa terbantu. Semoga aja bisa membantu. Ya, sekalian kita jalan-jalan riding tipis, bukan riding ini mah driving tipis. Di Jawa Tengahan perjalanan journey, Jawa Tengah journey. Kita masih lumayan jalanannya, sekitar 7 menit lagi kita sampai ke Salatiga atau Taman Kota Salatiganya. Dan dari tadi jalannya bagus terus lur, jalannya lebar dan mulus, garis markanya tegas. Tuh banyak banget dari mobil H, AB, AD ke arah Kopeng, karena ini kan weekend. Itu belok kanan tajam Sruwen. Apa itu Sruwen? Kita lurus ke arah Salatiga dan Solo. Ini nih Sruwen, ini belok kanan tajam. Itu apa, desa, kampung atau apa itu Sruwen? Kecamatan kah? Bagus, tertata rapi gitu. The Emerick Hotel nih. Mana hotelnya? Ke dalam ya. Oh, The Emerick Camping Ground. Itu ada camping ground juga ini, asik ini lor. Tapi lumayan panas juga di sini. Kalau di sini terdeteksi 26 derajat ya. Mungkin kalau nanti sore malam lumayan. Tapi nggak tahu view-nya apa. Ini juga dari, karena mungkin dari atas, dari Gunung Andong dingin. Meskipun nggak terlalu dingin, kita turun sini jadi rasanya tuh anget. Apalagi habis mandi kan, jadi ya badannya lumayan anget ini. Yuk, ini masih turun terus, nggak jauh kita nanti sampai ke Taman Kota Salatiga. Nah, ini di depan itu ada pertigaan. Kita sampai di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Salatiga lurus, kita belok ke kiri ya lur, ke Semarang.
Kalau ke kanan itu ke Solo, ke Boyolali. Nah, ini kita belok ke kiri. Oh, mirip-mirip nagrek. Nah, ini kita masuk ke jalan. Apa ini? Taman Kota, dan ini dia lur Taman Kota Salatiganya sebelah kanan ini. Nah, oke lur, perjalanan kita cukup sampai sini dulu. Kita nanti lanjutkan perjalanan lagi. Nanti Mas Nop akan videokan dari gerbang tol Bawen menuju ke Bandungan. Ini jalannya lurus terus. Oke lur, terima kasih ya udah menonton dan menemani. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video ini, journey berikutnya.